Okey. So kita akan ada gunakan kertas lah ha. Nah ni untuk saya tampal, yang ni untuk saya ambil yang warna lah. Kalau tak ada yang warna tak apa. So kita ambil yang yang warna ni, saya akan lukis bentuk square. Okey. So kita akan lukis dia punya surface dia, apa permukaan dia. So kamu boleh ambil any shapes, any box. Do you have any box? Hafizah ada kotak tak? Boleh tunjuk dekat teacher. Let me see your box if you have kotak. Kalau tak ada, it's okay. You can do it later. Okay. Kalau ada kotak, so ambil kotak dulu and put it on the paper. Letak atas kertas. Okay. So put it on the paper. Okay. Boleh ikut? So lepas tu kamu ambil pen ataupun pencil and then you trace. Okay, trace ni maksud dia lukis dekat tepi-tepi ni. Okay, nampak ah? Ha? So, you lukis dekat tepi ni, kamu tekan dia. Alright, that's good. That's what I can see. So okay, good. Very good. Any shapes you have? And then draw lukis line. Okay, lukis line. Jangan gerakkan dia punya acuan tu. Kamu lukis betul-betul ikut line di tepi. Okay. Oh my god. So, ikut line dia eh. Ikut line dia di tepi. So, kamu akan dapat bentuk dia nanti. Alright. So itu bentuk yang pertama. And then so kamu dapat, okay, nampak tak bentuk yang pertama, the first shape. Okay, buat yang tu dulu. Kita guna dua sahaja hari ini, okay. So so yang kedua cikgu ambil yang dia punya muka dia bulat. Okay. Ha, so boleh letak atas paper. Lepas tu kamu trace dia. Ikut dia punya bentuk dia. Yang lain kalau tak dapat ikut, kemudian boleh tengok balik video ni. So kita lukis dia punya garisan di tepi. Cikgu tengok. Haa. Nampak sebab dia pencil. Okay, nanti boleh ikut ha. So, saya dah dapat dua bentuk. Siapa yang dah siap boleh tunjuk. Hafizah boleh buat. Yazlan boleh. Ha, kalau tak sempat, it's okay. Alright, good. Nanti boleh tengok ha. Ha, yang paling penting, boleh nampak saya tak? Okay. So, boleh nampak saya ha. Itu yang penting. Saya takut nanti video saya tak nampak. So, saya dah dapat dua bentuk ini. Hari ini kita nak explore. Kita nak belajar tentang fraction. So yesterday, semalam kita dah belajar fraction. We learn the new words. Okay, new words, which is equal parts. Yes. Ni untuk apa tadi? Apa dia? Ni, gam dengan butir. Ah, Santi, sabar. Okay, relax. So kita tunggu dulu kawan-kawan yang lain. Saya nampak ada yang dah siap. Okay. Alright. So Jazlan dah siap kan? Dah lukis dah macam ni. Dah buat dah. Apa-apa bentuk pun boleh. Ah, yang ni kamu kena explore. You need to explore. Alright. So draw the shape. Draw the shape first and then I will instruct you what you need to do after this. Saya akan terangkan apa yang perlu kamu buat selepas ini. Okay, Furqan, you need to wait for your friends. Okay, Mas ni Nizam ni siapa eh? Boleh tak? Minta maaf lah kalau saya sebut nama mak dia ke siapa eh? Ambil gunting.
Ah, cikgu ada gunting, kamu ambil gunting, kamu guntingkan objek ni. Kamu guntingkan dia. Okay, so saya ada dua bentuk. I have a circle and I have a rectangle. So you need to cut the shape. Okay, so ready for the next step. Cut. Okay, gunting. Gunting ni. Kebulatan eh. Okay, bagi anak-anak gunting ah, untuk latih. Untuk latih tangan mereka. Motor halus. Alright, so bagi anak-anak gunting. Kita ada student baru. Selamat datang Umaira. Kalau Umaira tak sempat buat, Umaira boleh tengok nanti ya. Kita gunting. Hati-hati, jangan terpotong jari. Be careful, don't cut your fingers. Jangan gunting. Hati-hati. Okey, bagi ada shape dia. Jangan kamu gunting, kamu buat bulat, kamu gunting nanti dapat segitiga pula. Ha, jangan eh. Okey, so cikgu dah dapat dah satu bentuk bulat. Okey, saya letak di tepi. Umaira boleh tengok nanti ya. Kalau Umaira tak sempat nak join, it's okay. You can do it later. So I will record this video and I will upload on YouTube. Okay, siapa yang dah siap gunting bentuk yang pertama? Cuba angkat tangan, teacher nak tengok. Oh, Jazlan tekun dia gunting. Rindu cikgu dengan anak-anak murid. Humaira tengok dulu, nanti Humaira ikut eh. Hafizul dah siap. Okay. So siapa yang dah siap boleh gunting bentuk yang seterusnya. Hari ni dua bentuk tau kita guna. Dua bentuk. Jangan banyak-banyak. Okay, kita gunting bentuk yang kedua. Nampak tak cikgu gunting? Ikut line dia cantik-cantik. Alright, gunting. Yeah. Alright, gunting dia cantik. Terima kasihlah kepada mak ayah yang dapat ikut, dapat orang kata dapat guide anak-anak. Kalau dekat kelas saya, ya Allah, kena berlari ke sana sini. Sebab guna gunting ni saya risau sikit. Susah is okay. Kalau susah, kena juga try belajar. Okay, gunting ni untuk senaman tangan. Bagus untuk senaman, untuk pergerakan motor halus. Dia bagus untuk senaman kamu. Okey. Boleh bagi anak-anak gunting eh. Boleh cuba nanti. So kalau murid sesuai gunting yang tumpul. Contoh gunting macam ni eh. Dia lebih tumpul. Yang ni gunting untuk orang dewasa ni. Okey, dah siap. Alright. Tak apa. Nanti kita boleh tengok video dia kemudian. Okey, saya minta semua untuk tumpukan pada apa yang saya nak tunjuk selepas ni. Okey, so boleh berhenti dulu menggunting ataupun buat apa-apa. Okey, the next step paling penting saya nak minta. Boleh tak saya tengok? Boleh tak saya tengok satu bentuk? At least dah siap satu bentuk. Sekejap eh, kita tengok. Alright. Okay. Puan Masni Nizam, saya tak inilah anak nama apa eh. Saya tak kenal lagi. Okey, baik. Sekarang ni pegang satu kertas. Saya nak kamu lipat supaya, dengar betul-betul, listen to my instruction. You need to fold the paper, fold, lipat. Supaya kamu dapat dua bahagian yang sama besar. Bagi anak-anak buat.
lipat kertas ini, bentuk ini, supaya kamu dapat bentuk yang sama besar. Macam mana kamu nak lipat? This is the challenge. How to fold the paper so you will get two equal part. Lipat, jangan gunting tau. Lipat, fold. Saya suruh lipat. Cuba lipat. Macam mana lipat tu kamu akan dapat dua saiz yang sama besar? Mesti sama. Yes. Terima kasih kepada ibu ayah yang bantu. Macam mana nak lipat ni supaya dapat bentuk yang sama? Okey. Ini aktiviti ni nak latih anak murid berfikir. Nampak simple. Kita tengok simple je kan. Macam mana nak lipat? Boleh tak saya tengok siapa yang dah siap? Okey, kita ada dua murid yang dah siap, tiga orang murid yang dah berjaya siap. Okey, can you show to your friends? Let them see. Okey, good. Alright, Hafizul, can you show your, I can't see. Okey, Hafizul, Jazlan, cuba tunjuk semua. Oh, Wafi. Cikgu ingat dah. Wafi tak pakai cermin. Rambut Wafi pendek. Baru cikgu ingat. Cikgu fikir siapa tadi? Wafi. Cikgu tak cam. Fikir siapa dia? Rupanya Wafi. Welcome to my class. Okay, lipat. Supaya dia jadi sama besar. Cikgu buatlah. Cikgu buat. Okay, bila kamu lipat, kamu tengok lah. Nampak tak? Sama je, tak ada lebih-lebih. Kalau kamu salah lipat, contoh lah kalau kamu salah lipat. Macam ni, this is not equal part. Because you can see the other part. Kalau kamu lipat dia sama, kamu takkan nampak. Okay, so apa yang perlu kamu buat? Letak atas meja, kamu buka. Buka dia dan kamu garis. Sebab tu saya minta kamu sediakan pembaris. Okey, jatuh pula cikgu punya kertas. Kamu garis kan. Bila kamu lipat tadi, kamu akan nampak ada bekas kan. Ada kesan lipatan kan. So kamu ambil pembaris dan garis dekat garisan tu. Dekat garisan yang kamu lipat tadi, ada bekas dia tu. Kamu gariskan. Okay, so kamu dah garis. Wafi dah siap dah. Wafi. Nanti Humairah, mungkin Humairah boleh buat. Kalau dah buat boleh tunjuk je kat cikgu. Kalau tak sempat boleh buat nanti. So akan dapat macam ni lah. So siapa yang dah siap boleh tunjuk. Okey, Hafizul dah siap. Kejap saya nak pin Hafizul, saya tak nampak. Hafizul tunjuk sekejap, Hafizul. Okey, Hafizul, okey. Next, Jazlan dah siap boleh tunjuk dekat teacher tak? Okey. Wafi. Wafi tengah garis. Lain cikgu tengok Wafi. Pandai. Okey, bagus. Wafi Ahmad Furman. Humairah. Humairah dah buat tak, Humairah? Okey, Ahmad Furman pun dah buat. Okey, good. Okey. So, langkah yang seterusnya, apa yang cikgu nak kamu buat? Ya. Kita gunakan perkataan, the word that we learn yesterday, equal part. Okey, cuba sebut sama-sama. Equal part. Equal part. Equal part. Equal part. Okay, good. Kemudian apa yang perlu kamu buat? Kita shade. Kita akan buat satu garisan. Okay, kamu boleh buat corak, kamu buat garisan. Contoh, cikgu buat garisan dekat sebelah saja. Okay. Boleh nampak tak? Sekejap. Cikgu dekatkan sikit. Alright. Okay, nampak. So kita buat corak dekat sebelah saja. Apa-apa corak yang kamu nak buat? Kata cikgu, cikgu buat corak bintang. Apa-apa corak je kamu boleh buat. Tak cantik lah bintang saya, malunya.
Mungkin sempat. Dalam kelas ni ada anak-anak yang pandai melukis. Lukis bintang. Kamu boleh buat corak dekat sebelah aja. Okay, cikgu tengok. Buat ni. Boleh buat macam ni. Okay, apa-apa bentuk pun boleh. Ha, ni contoh cikgu buat. Ada dua pula. Okey, sementara tu cikgu buat satu lagi bentuk sama juga. Cikgu buat contohlah corak apa yang kamu boleh buat. Macam-macam kamu boleh buat. Buat sebelah aja, jangan buat ke semua, buat sebelah aja. Okey, contoh saya teacher buat satu lagi. Ini nak tunjuk contoh. Ni kamu dah berjaya lipat. Okey, sebenarnya anak-anak hari ini dah berjaya menguasai. Kalau dapat ikut, dapat buat aktiviti, dah capai TP3. Okey, tahap penguasaan 3. Boleh melipat kertas kepada bahagian yang sama. Size. Okey, cikgu boleh buat garis-garis. Okey, kita buat garis macam ni pun boleh. Jangan buat semua, buat separuh je. Okey, so saya ada dua contoh lah dekat sini. Siapa yang dah siap boleh tunjuk tak? Teacher nak tengok. Siapa yang dah siap? Ha, ni dua contoh ni cikgu buat. Ha, cuba tunjuk. Maira ke apa ni, Hafizul dah siap dah lukis. Cikgu nak tengok jap. Hafizul, Jazlan dah siap? Belum. Belum. Wafi dah siap? Jazlan? Ha, tengok kejap-kejap eh. Saya nak pin, saya tak nampak. Oh, dah lukis dah. Lukis separuh je. So nanti hasil kerja anak-anak tolong minta ibu bapa minta kerjasama untuk upload dekat grup Telegram eh. Supaya untuk rekod saya, untuk bukti saya. Okey. So langkah yang seterusnya berhenti dulu. Siapa yang pegang gunting, letak dulu gunting. Siapa yang pegang pensel, letak. Okey, tengok cikgu nak buat apa. Okey, Jazlan berhenti, letak pensel. Okey. Furkan berhenti sekejap, tengok dulu apa cikgu nak buat. Nanti kamu tak nampak. Okey, ambil lagi satu kertas. Okey, ambil lagi satu kertas kosong. Satu kertas kosong kamu ambil dan sediakan gam. Okey, kamu perlukan gam. Ya, kamu perlukan gam. Sehelai kertas dan juga gam. Okey. So yang ini yang kamu dah buat tadi, yang dah siap. Okey, yang ni yang dah siap, yang kamu buat, terbalikkan dia. Ni corak kamu lukis ni, terbalikkan dia, letak gam. Okey, letak gam, letak gam. Nanti kamu boleh buat corak lagi. Nanti boleh sambung lagi. Ibu, saya belum siap. Tak apa. Nanti buat. Tengok dulu cikgu nak buat apa ni. Sebab tu cikgu suruh berhenti dulu. Nanti kamu tak faham.
Okey, tampal dekat atas kertas ni. Tengok cikgu tampal dekat mana. Cikgu tampal kat atas. Okey. Kemudian, okey. Kemudian, apa yang kita nak buat sebenarnya tadi cikgu dah bagi arahan. So, mula-mula kamu belajar tentang equal parts. Okey, nanti dulu pergi cikgu cakap dulu. Sekejap, cikgu nak terangkan dulu. Ya. Sekejap eh. Okey. So, tadi kamu belajar tentang equal parts. So, sekarang ni kita dah lukis sebelah aja. Ha, sebelah. Bahasa Melayu kita panggil sebelah. Tapi kalau bahasa Inggeris, kita sebut dia half. Okay, half. Jadi saya minta nanti anak-anak tulis dekat bawah. Half. Okay. Ha. Alamak, saya punya ni dia terbalik lah tulisan dia. Kejap lah, saya tukar kamera. Yang ni pun terbalik juga. Alah. Okay, minta anak-anak eja perkataan half. H-A-L-F. Semalam saya dah install dah. Mirror. Alamak, tak dapat lah. Minta maaf. Eh. Ha, tulisan saya dia jadi terbalik. Jadi eja half. H-A-L-F. Minta maaf banyak-banyak sebab saya tak dapat tunjuk. Dia jadi image mirror. Okay, eja perkataan half. H-A-L-F. Okay, H-A-L-F. Alright, ha, ini dia cara eja dia, H-A-L-F. Hari ini kita belajar tentang half ataupun separuh. Okay, boleh ha? Okay, ini contoh dia, cikgu dah tunjuk. So, seterusnya kamu ada lagi satu bentuk. Okay, yang ni cikgu nak kamu cuba buat sendiri di rumah. Buat sendiri, kita ada bentuk. Okay. So, kita ada bentuk segi empat dan cikgu nak kamu buat benda yang sama. Kamu lipat supaya kamu dapat saiz yang sama, equal parts. Okay. So, saya rasa setakat itu saja untuk kelas hari ini 30 minit ya, tak sampai 30 minit. So, saya minta murid-murid sambung aktiviti ni di... Sekejap, saya minta murid-murid sambung aktiviti ini di rumah. Okay. So buat benda yang samalah, ulang. Saya akan tunjuk contoh nanti. Saya akan tunjukkan contoh dalam grup Telegram. Eh. So saya minta sambung buat dan hantarkan hasil kerja anak-anak di grup Telegram. So saya sudahi dengan ucapan terima kasih. Kita jumpa lagi minggu hadapan dan kita akan belajar tentang fraction. Okay, good. Ada yang dah siap? So, sambung lagi. So, sepatutnya akan ada dua bentuk. Eh. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Nanti hantar kerja kelas Telegram.
Bye-bye.